Okay, so kita masuk tajuk poligon, okay. Okay, apakah itu poligon? Poligon tu macam ni lah. Ha, macam ni kan, segitiga ni. Ha, ni kita panggil poligon. Okay, lagi apa? Segi empat. Ha, ni poligon. Kalau macam ni kita panggil apa? Adakah ni kita panggil segi lima? Ha, siapa tahu apa nama dia? Ha, respon. Apa nama ni kelas? Ya, pentagon. Okey, pentagon. So, cikgu nak tanya, ni kamu dah belajar sekolah rendah ke? Dah belajar ke sekolah rendah eh? Ke first time tengok? Oh, dah sikit. Okey, Alia. Alia nak tanya apa, Alia? Oh, dia dah. Okey. Okey. So, kita tengok eh. Kalau macam ni, ha, ni apa? Aku cikgu buat macam ni. Ha, ada 6 sisi. Ha, ni bukan segi 6 ni, kita panggil apa ni? Ha, siapa tahu nama dia apa? Oh, sampai oksagon. Mana ada oksagon yang ada? Oktagon. Siapa jawab oksagon tadi tu? Ah, okey. Okey, kalau 6 sisi kita panggil heksagon. Okey. Ah, heksagon. Kalau macam ni, ni berapa sisi lah, 1, 2, sekejap, 3, 4, 5, 6, 7, ha ni. Ada 7 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ha 7 sisi kita panggil apa? Siapa tahu? Ya betul, heptagon. Okay. Kalau 8 sisi, kita buat 8 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, 8 sisi. 8 sisi siapa tahu? Ya, betul. Octagon. 9 sisi. Macam mana nak buat 9 sisi? 9 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8. 8, 9. Jadi kan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ha, kalau 9 sisi? Cantik ni cikgu buat. Okey, kalau 9 sisi apa nama? Ya, betul. Nonagon. Okey. Kalau 10 sisi? Macam mana buat 10 sisi? Siapa tahu nama kalau 10 sisi? Apa sekejap, tengok. Ya, dekagon. Okay, macam nak buat 10 sisi eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, jadilah ni. Okay. Ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak cantik ni ni. Ni, ni. Ha, okay. Okay, kalau 10 sisi kita panggil dekagon. Okay. Macam tu lah. Okay, so kita tengok. Apakah itu bilangan sisi? Okay, bilangan sisi ni tengoklah ada berapa bilangan sisi dalam segi empat ni. Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. So, bilangan sisi dia empat. Okay, bilangan bucu. Ah, ha, bilangan bucu ada berapa? Satu, bucu, bucu tu yang tajam eh. So, satu, dua, tiga, empat. Ada empat bucu. Okay, so bilangan bucu ni dia sama dengan bilangan sisi. Kalau bilangan sisi dia 5, bilangan bucu pun 5. Okay, apakah itu perpenjuru? Perpenjuru tu maksudnya bucu ke bucu. Okay, apa benda tu? Contohnya kita ada bucu kat sini. Okay, kita boleh lukis bucu ni ke bucu ni. Itulah. Okay,
Okey, tu baru satu per penjuru. Lagi apa lagi? Bucu ni dengan bucu ni kita boleh lukis satu line macam tu. So ada dua per penjuru. Faham? Tu kita panggil per penjuru. Ataupun boleh pakai formula ni ha. Okey. N tu adalah sisi. So tengok ada berapa sisi dalam segi empat ni? Ada empat sisi kan? So empat darab dengan N tu empat. Okey. N tu sisi tau. Okey. Empat darab bracket 4 tolak 3 bahagi 2. So 4 darab 4 tolak 3 1 bahagi 2. So dapat berapa? 4 dapat 1 4 bahagi 2. So dapatlah 2. So 2 lah per penjuru. Okay, boleh guna formula. Okay. Jadi try buat soalan nombor 1A. Dia tanya apa? Cari bilangan bucu dan bilangan per penjuru. Okey, 5 sisi. 5 sisi, so bilangan bucu dia berapa? Respon. Kenapa tolak 3? Itu memang formula. Formula tolak 3 eh. Bucu yang dia tak semestinya bucu yang bertentangan. Asalkan boleh buat bucu ke bucu, nanti cikgu tunjuklah. Okey. Tadi ni soalan 5 sisi kan. Kalau 5 sisi bilangan bucu dia 5. Okey, sebab bilangan bucu sama dengan bilangan sisi. Kamu tengoklah 5 sisi ni kan pentagon kan. 1 2 3 4 5 kan 5 sisi. So bucu dia pun 1 2 3 4 5. Okey, sekarang ni bilangan per penjuru. Okey, kamu boleh buat cara lukis. Ataupun kalau malas lukis, guna je formula yang ni. Tapi kena hafal lah formula ni. Okay. Okay, kalau nak lukis macam mana? Okay, kita buatlah bucu ni. Setiap pada bucu ni, kita boleh lukis satu line ke bucu sini. Itulah. Tu satu. Lagi boleh buat kat sini pula. Dua. Okay, dah kan? Okay, dua. Lepas tu apa lagi? Bucu yang ni pula. Bucu ni boleh lukis kat sini pula. Tiga. Empat. Okay, lagi. Kat sini, bucu yang ni boleh lukis dekat dengan bucu ni. 5. Okey dah. Ada lagi tak? So ada 5 per penjuru. Okey. Kalau tak nak buat cara lukis ni, kita pakai formula ni lah. N darab, N tolak 3 bahagi 2. So N adalah sisi 5 darab 5 tolak 3 bahagi 2. So 5 darab 5 tolak 3, 2 bahagi 2 dapat berapa? Dapatlah 10. 5 darab 2, 10. 10 bahagi 2 dapat lagi 5. Dapat juga jawapan 5. Okay, so ni cara formula, ni cara nak lukis. Tahu tak masa nak lukis? Bila kamu lukis dapat bintang. Okey, itulah penjuru. Selagi kamu boleh lukis bucu ke bucu, kamu lukis. Sampai dah tak boleh lukis. Okey. Okey, try buat ni 7 sisi. 7 sisi. Okey, 7 sisi. 7 sisi ada berapa bilangan bucu? Okey, 7. Bilangan apa penjuru? Okey, ada yang dah dapat kat situ. Ya, betul. 14. Okey. Macam mana kamu buat 14? Kamu boleh buat cara lukis. Tapi kena lukislah heptagon. Heptagon ni. Ada 7 sisi. Okey, cuba kena lukis. Bucu ke bucu? Kita boleh lukis kat mana? Okey, kita boleh kat... okey, kita buat sini eh. 1 2 3 4 iaitu 4, lepas ni 5 6 7 8 lepas tu yang ni 9 10 11 tu mana lagi lukis 11 12 13 aduh tak nampak lah lepas tu 13 ni 14. Ada 14 per penjuru. Kan leceh kan nak lukis. So pakai je lah formula, okay. Tapi kena hafal lah pula formula dia eh.
So bilangan sisi 7 kan. So 7 darab 7 tolak 3 bahagi 2. So 7 darab 7 tolak 3 4 bahagi 2. So 7 darab 4 28. 28 bahagi 2 14. Okay. Faham tak apa itu perpenjulu? Okay. Faham kan perpenjulu? Okay next. Oh ni 16 sisi. Okey, bilangan bucu dia berapa? Bilangan bucu dia. Okey, 16. Ah, okey. Cikgu tak kuasa nak lukis 16 sisi ni. Okey. Ada ke yang boleh lukis? 16 sisi. Okey, jenuh nak buat 16 sisi. Tak apalah, kita pakai je lah form 104 eh, perpenjulu dia. Haa. So kita pakai formula bilangan sisi dia 16 kan. So 16 darab 16 tolak 3 bahagi 2. So 16 darab 16 tolak 3 13 bahagi 2. So 16 darab 13 bahagi 2 dapatlah 104. Okay. Tu yang 20 sisi tu, cuba buat 20 sisi. Okey, 20 sisi. Ni pada. 20 sisi. Okey, tadi 104 ni apa? Perpenjulu kan. Okey, perpenjulu. Okey, 20 sisi. Jadi bilangan bucu dia pun berapa bilangan bucu? Dah kira dah? Okey. Apa tu? 170 eh? Ya. So bilangan bucu 20. Okey, sebab sama dengan bilangan sisi kan, 20 sisi. So bilangan perpenjulu pakailah formula juga. Okey, 20 darab 20 tolak 3 bahagi 2. So 20 17 bahagi 2 dapatlah berapa? 20 darab 17 bahagi 2. Ya betul, 170. So ada 170 perpenjulu. Okay next. Ni apa benda pula ni? Lukis setiap poligon dengan sisi yang diberikan, kemudian labelkan. Okey, lukis 6 sisi. So 6 sisi dah 6 sisi cikgu dah ajar kan. Cikgu nak lukis 6 sisi yang mana tadi? Ni 6 sisi. Lukis hexagon. Okey. Lukis 6 sisi and then namakan dia hexagon. Okey, 6 sisi hexagon. Sekejap. Okay. Jadi kamu lukislah. Lepas tu yang 9 sisi ni pun cikgu dah lukiskan kat sini. 9 sisi. Yang ni kan. Nama dia nonagon. Okay. Nonagon. 10 sisi pun cikgu dah lukiskan. Okay. Tapi cikgu lukis buruk eh. Kamu lukis tu cantik sikit. Kenapa tak cantik juga ni. Ish. Dekagon. Alamak je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sisi. So nama dia dekagon. Okay next. Jawab ni soalan nombor 1. Apakah poligon ini? Tengok ada berapa sisi. Respon. Ada berapa sisi? Hello. Sepuluh sisi, okay. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. So kalau sepuluh sisi kita panggil apa tadi? Apa nama dia? Ya, dekagon nama dia Dekagon, sepuluh sisi. Okay, next.
Lengkap kan PQRSTU. Ah ni ni dah bagi dah PQRS PQRS eh. PQRS yang tak ada T dengan U. So kalau nak sambung T dengan U agak-agak jadi bentuk apa? Ah. Nah, respon 2A ni. Kalau kita sambung T dengan kita buat T dengan U agak-agak jadi apa? Pentagon. Kalau pentagon macam ni je. Ah, PQRS T. Sekarang ni ada T dengan U. Ah, ya betul jadi hexagon, okey. Sebab yang tak ada ni kan. T dengan U yang tak ada ni. T U. So buat macam ni T ni U ha. Okey. So ini T ni U. Ah, so jadilah hexagon. Okey. So tentukan bilangan apa pun dulu. Ah, apa? Nak pakai formula ke nak lukis? Ah, ya betul hexagon. Ah. Okey, sekarang ni tentukan bilangan apa pun dulu. Oh, nak pakai formula. Okey, pakai formula. Ingat ke formula dia? Oh, okay. Dalam exam tak ada ni formula ni kena hafal ni. Okey, so bilangan sisi dia ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 darab 6 tolak 3 bahagi 2. So dapatlah 6 tolak 3, 3 bahagi 2. So 18 bahagi 2 dapatlah. Eh, ya. Kenapa ni? Okey. 18 bahagi 2 dapatlah 9. So 9 perpenjuru. Dapat 9? Oh, ingat. Okey, bagus. Tapi tiba-tiba kalau dalam exam kamu blank kan, ha, boleh je kamu lukis. Okey, buatlah macam ni kan. 1, 2, 3. Lepas tu 4, 5, 6. Lepas tu 7, 8, 8. Lepas tu 9. Ha, 9. Okey, biasanya dalam soalan exam dia bagi yang poligon yang senang-senang je eh. Okey, next. Ni apa benda lah ni? Okay, kita nak belajar segi tiga. Okay. Berdasarkan panjang sisi. Kalau sisi dia semua sama, okay, sama, kita panggil dia segi tiga sama sisi. Okay, kalau segi tiga dia, dia kata kaki kiri sama dengan kaki kanan, ini segi tiga sama kaki. Tapi kalau segi tiga dia semua sisi tak sama. Okay, ada yang sisi lain, ni sisi lain, ni sisi lain pula. Ha, ni segi tiga tak sama kaki. Okay, belajar. Faham tak segi tiga ni? Ha? Okay, kita tengok pula ni. Segi tiga yang berdasarkan sudut pula. Okay, apakah itu segi tiga bersudut tirus? Maksudnya sudut P, sudut Q, sudut R ni kurang daripada 90 darjah. Maksudnya kalau P tu dia buatlah 40 darjah. Okay. Q dia buatlah 50 darjah. R tu dia buatlah 70 darjah. Tengok. P kurang daripada 90 darjah. Okay. P kan 40 darjah. So kurang daripada 90. R ni 70 kurang daripada 90. Q ni 50 kurang daripada 90. So kalau semua sudut tu kurang daripada 90 darjah, kita panggil dia segi tiga bersudut tirus. Okay. Okay. Next, segi tiga bersudut cakar pula. Kalau sudut S ni, okay, ni sudut S ni berada antara 90 darjah dengan 180 darjah. Tu kita panggil segi tiga bersudut cakar. Kalau macam ni, ni semua orang tahu kan. Ni sudut tegak kan. Sudut tegak kan. Ha, so ni nama dia segi tiga bersudut tegak. Okay, yang sudut cakar. Okay, so kita ada segi tiga sudut tegak. Okay, sudut cakar ni dengan sudut tirus. Okay, so kita pun jawablah soalan. Okay. Okay, nyatakan jenis segi tiga yang berikut. Okey, ada dua jawapan. Satu tu berdasarkan yang
panjang sisi, satu lagi tu yang berdasarkan sudut. Okey, kita tengok panjang sisi dia sama tak ni? Ni, ni, ni. Tengok sama ke? Ni lain sikit. Ni pendek lagi kan? Ni panjang lagi. Ni lebih panjang. So kita panggil segitiga apa tu? Ah. Apa tu? Takut. Oh. Apa yang takut? Okey. Ya, yeah, betul. Segitiga tak sama kaki. Okey, segitiga tak sama kaki. Okey, sebab semua sisi dia tak sama. Okey, ni dari segi sisi. Kalau dari segi sudut, ah sudut. Kita ada sudut tirus, sudut cakar dan sudut tegak. Ah, macam mana? Okey. Contohnya cikgu buat kat sini ya. Okey, sudut yang ni agak-agak berapa sudut dia? Kurang 90 ke lebih 90? Kalau nak tahu, kamu buat satu line macam ni. Okey, ni line dia. Ah, ni dia punya line ah tegak dia. Oh, nampak aku tegak. Ha. Sepatutnya kalau line macam ni, kan macam ni kan. Patutnya macam ni 90 kan. Okey. Ha, patutnya yang ni 90. Tapi sudut dia macam mana? Sudut dia kat sini je. Okey. Sudut dia kat sini je. So nampak sangat dia kurang daripada 90 darjah. Okey. Tu cara kamu nak tahulah sudut dia kurang 90 ke lebih 90. Okey. Kalau macam ni lah. Ya. Okey, ni lah. Tu okey, bawah tu dah. Okay, kita pergi yang ni lah. Yang belah sini lah. Okey, ni garisan dia. Lepas tu ni. Ha ni. Okey, sepatutnya kalau macam ni 90 kan, 90 darjah, tapi sudut dia dekat sini je. Ha, sini je kan. So kurang 90. So yang ni pun kurang 90. Ha, tu dah cara nak check eh sudut tu kurang 90 ke tak. Okey, next. Kalau macam ni pula. Okey, ni garis okey, kamu nak check sudut yang ni pula eh, sudut yang ni. Okey, kamu buat line macam ni, kamu buat line yang berseranjang. Maksudnya yang macam ni lah tegak. Okey. Kalau macam ni 90. Okey. Ah, tapi sudut dia kat sini je. So yang ni pun kurang 90 juga. Okey. So nampak sangatlah semua sudut dia kurang daripada 90. So namanya segitiga apa eh? Ah, ya betul. Segitiga bersudut sirus. Okey. Selalunya segitiga tak sama kaki ni memang dia adalah bersudut tirus. Okey, kamu nampak kaki dia semua tak sama, so memang confirm lah bersudut tirus. Okey, tu je dia punya clue dia. Okey, kalau ni semua orang tahu kot. Ni segitiga apa eh? Kalau macam ni lah. Sudut dia macam ni. Ya betul, segitiga bersudut tegak. Okey, tu senang kan sudut tegak. Ha, ni lah sudut tegak je kan, sebab tegak. Ha, ni. Ni, ha, kan dia tegak macam ni. Ha, so kalau tegak tu sudut tegak lah. Dan lah kalau dia buat macam ni. Kan, ha, kalau macam ni. Ha, kurang daripada 90 darjah, so sudut tirus. Okey. Ha, macam tu lah dia eh. Nak tahu sudut tirus ke tak. Okey, next. Ha, ni apa benda buat soalan C. Dia bagi kat sini ha. Ha, so sudut ni agak-agak macam mana? Adakah dia bersudut tegak? Bukan kan? Kalau sudut tegak dia macam ni. Ni. Lepas tu dia straight atas. Ha, ni lah sudut tegak. Tapi dia lebih daripada sudut tegak. Ha, dia lebih. Kalau lebih daripada sudut tegak, lebih daripada sudut 90 darjah, kita panggil sudut apa ni kelas? Ya, yeah, sudut cakar eh. Ha. So ni segitiga bersudut cakar. Okey. Eh, cikgu tak bagi eh. Okey. Itu dari segi bersudut cakar. Oh. Okey, okey. Lepas tu tengok pula semua sisi dia. Adakah sama semua sisi dia?
Tengok sisi dia sama tak semua. Ni pendek. Ni panjang. Ni lagi panjang. Oh, semua tak sama, betul tak? So, ini kita panggil segitiga apa ni? Segitiga tak sama kaki. Okay. Oh, maksudnya kan segitiga tak sama kaki ni tak semestinya dia segitiga tak sama kaki ni tak semestinya dia bersudut tirus ya. Ada juga yang bersudut cakar. Okay. So apa-apa hal kamu tengoklah sudut dia apa kan. Macam ni tirus kan. Kita tengoklah sudut dia tirus ke cakar. Ingatkan boleh tengok. Ni tak sama kaki tu maksudnya sudut tirus. Maksudnya dia boleh jadi dua sama ada tak sama, sama ada apa. Bersudut cakar ataupun bersudut tirus. Okay next soalan D. Ni semua sisi sama ni. Kau sama segitiga apa ni? Ya, sama sisi. Okey, segitiga sama sisi. Okey, ni kalau segitiga sama sisi ni semua sudut dia sama, okey? Maksudnya kamu tahu kan jumlah segitiga sudut ni tambah ni tambah ni mesti 180 darjah. Okey, maksudnya A tambah B tambah C mesti 180 darjah. So agak-agak berapa setiap sudut ni A, B, C. So kamu buatlah 180 bahagi 3 dapatlah 60 darjah. So A tu dapat 60, B dapat 60, C dapat 60. Okay semua sudut dia sama. Tapi kita tak ada nama segitiga sama sudut eh. Memang tak ada nama lah. Kita panggil dia segitiga sama sisi je. Yang sudut hanya untuk cakar. Sudut untuk cakar lagi apa lagi? Mana ke tadi? Sama ada sudut dia sudut tirus, cakar tu tegak. Dia tak ada sudut sama. Okay next. Ni apa benda lah ni? Okay kita buat nombor satu ni. Sama sisi ya betul. Okay kita buat nombor satu. So cikgu dah kata dah segitiga. Okay jumlah sudut dia mesti berapa tadi? Cikgu dah sebut dah. A tambah B tambah C mesti 180 darjah. Itu memang kena hafal lah ya. Okay. So contohnya kan macam ni. Dia bagi segitiga ni. Apa dalam contoh. Ini 50. Ni 100. So cari X. Kamu dah tahu dah. Jumlah dalam ni mesti 180 darjah. So nanti kamu buatlah 180 tolak 100. Okay, tolak 50. Tu yang dapat 30 darjah. Macam tu je. Senang tak? Okay, so dapatlah X dia 30 darjah. Okay, boleh? Boleh? Okay, 180. Boleh. Okay, try buat A. Ni 45 darjah. Yang ni, ni namanya tegak. Sudut tegak. Sudut tegak apa? Dapat dah. Ya betul. X 45 darjah. Betul. Okay. So yang tegak ni 90. So nak cari sudut X. Kamu tahu kan jumlah segitiga sudut dia 180. So 180 tolak 90 tolak 45. So dapatlah. Berapa tadi? 45 darjah. So X dia adalah 45. Okay. Okay, try buat sudut B. Ni apa maksud je ni? Ni maksudnya kaki dia sama. Maksudnya kaki kiri sama dengan kaki kanan. Kalau kaki kiri dia X. Ni apa kaki kanan. Okay, kalau kaki kanan dia X, kaki kiri dia pun X juga. Okay, so kamu tahu jumlah sudut segitiga. Okay, yang ini tambah yang ini, tambah yang ini mesti 180 darjah kan.
So maksudnya apa? 72 tambah X tambah X mesti 180 darjah. So kamu kena cari nilai X. Ni dah macam tajuk persamaan linear. Oh, ada yang tak nak buat. Okay. Tak yalah buat persamaan linear. Kamu boleh buat ni. 100 apa ni? Mana ke? Okay, kalau nak buat cara persamaan linear macam ni ha. 72 tambah 1X tambah 1X 2X sama dengan 180. Lepas tu susun abjad belah kiri nombor belah kanan. Ni pindah positif 72 pindah jadi negatif 72 kan. So 2X sama dengan 180 tolak 72 berapa? 108. So nombor sebelah abjad nak cari abjad bahagi. So 108 bahagi 2 dapatlah dapatlah 54. So X dia 54 darjah. Yang ni pun 54 darjah. Okay. Ada yang tak nak guna persamaan linear, dia guna cara logik pun boleh juga. Okay, dia buatlah 180 kan, tolak 72. Nanti dapat berapa tadi? Nanti dapat 108, nanti bahagi 2. Okay, dapat 54 pun boleh. Okay. Okay, betul 54. Ha, okay, next. Try buat C. Yang ni tak boleh buat cara tadi. Sebabnya yang ni 2X, yang ni X. Dia tak boleh buatlah cara yang kamu buat yang cara ringkas tu. Kena buat cara apa? Persamaan linear. Okay. 42. Ya betul. Okay, kamu boleh buat 2X tambah dengan yang ni. X tambah dengan yang ni 54. So jumlah dia mesti 180. Okay. 2X tambah 1X 3X tambah 54 sama dengan 180. Lepas tu susun abjad belah kiri nombor belah kanan. Ni pindah positif 54 pindah sana jadi apa? Positif jadi negatif kan? Okay, so 3X sama dengan 180 tolak 54 berapa? 126. Okay, so nombor sebelah abjad, nak cari abjad bahagi kanan bahagi kiri. So dapatlah berapa? 126 bagi 3 dapatlah 42 darjah. So betul X tu 42. Okay. Ya betul, nilai X 42. So yang ni 42. X 42. Kalau 2X, maksudnya 2X tu maksudnya 2 darab nilai X. Nilai X berapa? 42 kan? 42. So 2 darab 42 berapa? Ya, 84 darjah. So kat yang atas ni 84 darjah. Yang ni 42 darjah. Ini 54 lah ni. Okay. Faham tak? Ya betul. Okay. Okay next D. Ni dia ni. Ni buatlah cara persamaan linear ni, dah tak ada cara lain dah ni. Apa 30? Ya betul. So yang ni 3X tambah 2X tambah X. Okay. 3X tambah 2X tambah X mesti dapat jumlah 180. So 3X tambah 2X tambah 1X. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 1, 6. So 6X sama dengan 180. Nombor sebelah abjad, nak cari abjad bahagi kanan bahagi kiri. Dapatlah 30 darjah. Okay. Okay, apa maksud 30 darjah tu? So nilai X dia 30. So dapatlah dekat sini X dia 30. Okay. Yang ini, kalau 3X ni maksudnya 3 darab 30 apa? Less than 1 minute lah. Alamak. 90. Okay, yang ni 2X ni 2X, so 2 darab 30 dapatlah ya 60. 60. So yang ni 90, yang ni 60. Okay, yang ni 30. So jumlah semua kamu akan dapat 180 darjah.
Okey, ni dah tinggal 1 minit dah. Aku apa mana? Oh, 9.16 eh. Kita pula habis apa eh? Eh, jap. Ah, tak apa. Ah, 10. Oh, lama ni.